OSIS sama rapat DPR dah. Lama banget selesainya. Loh, Bian belum pulang? Nunggu Aldo selesai rapat OSIS. Ngapain lu nunggu OSIS orang mereka udah selesai rapat dari tadi? Hah? Duluan ya. Kamu di mana? Lagi di rumah. Kok kamu gak ngabarin sih kalau udah pulang duluan? Aku masih di sekolah loh nungguin kamu. Iya, tapi kan aku gak ada nyuruh kamu nunggu. Ngeselin banget sih. Nanti malam kita ke pasar malam yuk. Soalnya ntar malam tuh pembukaannya. Besok ujian, kita harus belajar. Iya, sebentar aja. Enggak. Ini tuh satu tahun hari jadian kita loh. Ya terus? Ya ayo kita rayain. Buat apa? Buang-buang waktu. Kesabaran gue benar-benar diuji setahun pacaran sama dia. Nah gitu dong, kamu mau diajak keluar. Sebentar aja tapi. Iya, sebentar aja kok. Aldo, widih, tumben adik gue keluar nih dari habitatnya. Kok tumben lu mau ke pasar malam? Dipaksa. Idih. Terus ini siapa cewek di sebelah lo? Kenalin kak, aku pacar. Kenapa cuma bilang kita teman di depan kakak kamu? Ya emang kenapa? Kita juga teman kan? Aku pacar kamu dong, pacar kamu. Ya emang kalau misalnya aku bilang kamu tuh pacar aku, ada yang berubah? Gak ada kan? Kamu sebenarnya nganggap aku apa sih dong? Aku muak tau gak sih sama kamu? Kamu kenapa? Aku ada salah lagi. Kenapa kamu gak nganggap aku pacar kamu di depan banyak orang? Ya emang kenapa? Yang penting kan aku tahu kalau kamu tuh pacar aku. Kita pacaran gak perlu pengakuan dari orang lain. Aku perlu dong, aku tuh perlu diakuin kalau aku tuh pacar kamu. Ngerti gak sih? Kamu ngapain sih nangis cuma gara-gara masalah gini doang? Terserah, aku udah capek sama kamu. Yaelah lu lagi. Sendiri aja lu di rumah. Kenapa nyari Mika? Enggak kok. Tapi emangnya dia di mana? Alah, ketebak. Kak Heri. Hai Mika. Alah, senyum-senyum. Lagi iklan odol lu berdua. Udah sana masuk-masuk. Masuk ke kamar kamu. Atau gak main, belajar kek. Ih, kak. Aduh. Ntar pulang jam berapa? Jam 4. Oke. Pagi Mika. Pagi kak. Sini gue bantuin. Semutan tangan lo sampai gak bisa buka helm sendiri. Apaan sih kak? Udah ubar-ubar lo balik kelas sana. Dadah Kak Heri. Lo jangan deketin adik gue ya. Dih, emang kenapa? Gue tahu lo cowok kayak apa. Pokoknya jangan deketin adik gue lagi. Cinta gak bisa dipaksa Zah. Kalau emang kita saling cinta ya gimana lagi? Gak bisa lo pisah-pisah gitu dong. Alah. Mika. Hai kak. Gak ada yang ngikutin kan? Enggak sih, tadi Kak Reza lagi jalan sama ceweknya. Sebenarnya hubungan kita ini apa sih kak? Aku sayang sama kamu. Jadi apa? Kalian jadian. Awas lo ya. Awas kenapa? Lepasin tangan adik gue. Gue sayang sama Mika. Gue juga sayang sama Kak Heri. Game dulu Mik. Kasih gue kesempatan Za. Gue bisa ngebahagiain Mika kok. Pokoknya kita pacaran mulai sekarang. Zan. Ya. Iya, apa gue bilang, cowok gue emang jagoan. Jadi cowok gue kali, pokoknya cowok gue. Das, berisik, Zoni cuma punya gue. Zoni. Ih, lu teriak apa bisik-bisik? Nggak asik banget lu jadi supporter. Aku pengen kasih dia minuman ini minuman murah. Kayaknya dia nggak akan suka. Halo, kamu, ya kamu berhenti sebentar. Aku. Iya kamu, tadi kamu mau ngasih aku sesuatu ya? Enggak kak. Gis, itu cewek cupu, ngapain sih deketin cowok gue? Yuni, lu robek tasnya, terus lu jaga situasi. Terus lu ngapain? Gue lagi emosi, jadi gue harus stabilin emosi gue dulu. Yaelah, yaudah ayo. Anak kampung, beli tasnya nggak bisa, apalagi bayar SPP. Nih, tas buat lo, pakai ini aja ya. Aduh, nggak usah, tasnya terlalu bagus buat aku. Nggak apa-apa, pakai ini aja. Udah ya, bye. Tapi, duh, ini tas mahal deh kayaknya. Tapi nama mereknya sama kayak tasnya Zoni. Ya ampun, ternyata bener. Ini tas yang sama kayak yang dipakai Zoni. Mereknya juga sama, Hyena dan Hightrick. Kalau Hyena bag itu tas stylish buat anak SMP sampai SMA dan kerja. Kalau Hightrick bag itu tas colorful buat anak SD sampai SMA. Desainnya juga elegan dan bahan dasarnya tuh awet dan bagus banget. Ini cocok banget buat aku yang anak sekolahan gini. Kalau kalian mau juga bisa langsung cek di Shopee mereka, Hyena Official Shop dan Hightrick. Udah, buruan, bayaran gue mana? Nah, makasih ya. Ih,
cowok dari tadi gak ada kabar. Udah tahu lagi jauh-jauhan sama gue, malah gak pernah ngabarin lagi. Ngusel banget. Awas aja ya, lu nelpon gak bakal gue angkat pokoknya. Gak bakal. Kamu dari mana aja? Gak pernah ngabarin aku. Pasti kamu lagi asik-asik sama cewek lain kan, ha? Cewek lain apaan sih sayang? Kok aja baru sampai rumah ini abis ini kerja kelompok tadi. Ada ceweknya gak? Aduh, aku capek banget seharian nugas. Terus sekarang aku tanya ada ceweknya gak? Iya ada, cuma dia udah punya pacar. Jadi kamu tenang aja udah. Terus kalau gak punya pacar mau kamu deketin gitu? Sayang, ini aku baru mau berangkat kuliah. Iya, kalau udah sampai kampus kabarin ya. Iya sayang. Oke, okay, love you. Oke, okay, oke. Okay. Gak ada jawabannya. Halo sayang, lagi apa? Baca. Baca apa? Kamu tuh pacar aku tuh bukan sih. Aku udah sering banget baca visual novel. Sekarang malah pakai nanya lagi. Ya ampun sayang, maaf. Aku kan lupa. Udah lah, daripada gue ngurusin orang gak pekaan gini, mending gue baca visual novel aja. Udah gratis, bisa dapat duit lagi dengan modal baca novel aja. Pengguna pertama cuma perlu sign up dan baca novel untuk mulai dapat duit. Makin lama kamu baca, makin banyak duit yang kamu dapat. Tapi nggak usah khawatir, karena semua novel di Vizio itu seru banget. Kamu bakal nggak sadar udah baca banyak dan dapat banyak bonus. Pengen kayak aku bisa rebahan sambil baca novel tapi tetap dapat duit? Yuk klik link di bawah, langsung download Vizio Novel atau download di App Store dan Play Store. Bisa baca novel sambil dapetin duit loh. Ya ampun sayang, makasih banyak kamu udah buka blokiran aku. Apa? Maaf ya sayang, maaf banget. Aku lupa kalau misal kamu masih suka baca Vizio Novel. Kita pacaran kayaknya kebanyakan berantemnya daripada baikannya. Ya makanya jangan LDR-an. Kamu kesini temuin aku. Selamat pagi wargaku sekalian. Nah, jis, jauh-jauh lo dari gue. Ih, ada-ada ya sih tingkah mantan lo. Kenapa dia makin ganteng ya? Lea, sadar, lu kena peletnya Ricky. Gue kayaknya suka lagi deh sama dia. Beneran kena pelet nih bocah. Iya, gue tahu gue ganteng. Eh, Dina makin cantik aja. Diam lo, dispenser. Eh, Lea, lu kenapa jadi kayak cewek yang ngekerasin mantannya sendiri gini sih? Ngeliat-liatin dia dari jauh. Kan gue udah bilang, kayaknya gue suka lagi sama Ricky. Lu seriusan? Kok bisa sih anjir? Mungkin dia jadi kayak beda gitu setelah kita putus. Bedanya apa? Rasanya masih kayak jamet lampu merah gitu. Tanda, elah. Ya udah, kalau lu masih suka, sana deketin lagi. Lu masih punya nomornya kan? Hai Lea, hai Li. Gak usah lo nyapa kita. Ya udah, gue nyapa Lea aja. Hai Lea. Lu sakit, Le. Kok muka lu jadi merah gitu? Enggak kok, enggak. Ya udah, gue duluan ya. Bye. Lea, lu udah putus lama sama Ricky. Kenapa baru disapa dikit gitu ya udah langsung baper sih? Gue gak tahu. Ricky, loh, Lea, ada apa? Boleh minta nomor WA lu enggak? Bukannya lu punya nomor WA gue. Anu apa? Udah gue hapus kemarin. Oh, udah. Dadah, nih, lain kali jangan dihapus lagi ya. Kalau misalnya mau minta lagi biar gak repot. Makasih. Kok gue jadi kayak flashback pas dulu awal-awal gak kerasin Ricky sih? Tadi ada orang yang naik mobil kamu. Gua kok yang, emang kenapa? Soalnya kursinya agak munduran, jadi aku pikir ada yang duduk di sini. Ah, perasaan kamu aja kali. Ya udah ini sekarang kamu mau aku antar kemana? Mau ke Gramet dulu. Siap, Tuan Putri. Kenapa kamu kok kayak panik gitu? Kenapa kamu tiap aku tanyain jawabnya haha mulu? Gak ada sayang, ini kamu mau kemana lagi? Pulang aja deh, capek, pengen istirahat. Oke cintaku. Fix, ini cowok beneran selingkuh dari gue, anjing, Irfan. Gue setin semuanya. Lu yakin ngeliat Irfan masuk hotel ini? Iya Van, serius, lu gak percaya banget sih. Gue ngeliat pakai mata kaki gue sendiri. Tapi ini hotelnya kayak lagi ngadain pesta gak sih? Jangan. Irfan mau nikah. Ayo. Happy anniversary sayang. Semoga pernikahan kita makin langgeng sampai nanti kita punya anak dan cucu. Dan semoga kamu makin cinta sama aku. Makasih suamiku. Farah sabar ya Far. Udah setahun gak jadiin sama dia. Dan ternyata gue kira Irfan yang selingkuh dari gue. Ternyata gue yang jadi selingkuhannya. Jangan nangis di sini. Malu dilihatin. Farah, brengsek ya lo. Cowok maksud lo ngasih ya. Emang dasar kalian cowok inisial R sama aja. Tapi inisial nama gue pakai I bukan R. Bodo amat, yang penting ada R-nya. Udah lah, sama aja. Ayo Far, kita pulang. Lo sama sahabat gue udah putus. Jangan deketin atau ngecek dia lagi. Bye. Irfan udah nikah ya. Dia udah nikah dan gue jadi pelapor. Gue merusak rumah tangga dia. Farah. Paham. Widih, cantik banget ya hari ini. Alah, bilang aja mau suruh kerjain PR kan. Tapi aku juga minta diajarin biar gak bego-bego banget. Gercep ya kamu, baru juga tadi dikasih PR, sekarang udah mau ngerjain aja. Tenang, nanti gue kasih tips. Oke, jam 4 ya habis sekolah. Siap.
Lo ngapain yang lain pada masukin buku, lo malah ngeluarin buku? Tanya dia, no. Yuk. Ya ampun, pacaran kalian sehat banget ya, belajar bareng gitu. Enggak pacaran, sahabat. Ya udah, terserah lo pada dah, gue pulang dulu. Bye. Ih, pengen beli novel ini deh. Mau beli itu? Sini biar aku beliin. Ah, gak usah Fit, aku pengen beli novel ini pakai duit aku sendiri. Aku gak mau ngemis-ngemis ke kamu lagi. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Ra? Aku gak pernah nganggap kamu ngemis kok ke aku. Tapi kalau emang kamu pengen beli novel ini pakai duit sendiri, boleh juga sih. Aku saranin kamu baca novel di Vizo aja. Lumayan, bisa ngasilin duit. Vizo novel? Gimana caranya? Kan di sana kita cuma baca cerita. Siapa bilang? Sekarang di Vizo novel bukan hanya bisa baca novel gratis loh. Kamu juga bisa dapat duit sambil baca novel. Pengguna pertama cuma perlu sign up dan baca novel untuk mulai dapat duit. Makin lama kamu baca, makin banyak duit yang kamu dapat. Tapi gak usah khawatir, karena semua novel di Vizo seru banget dan kamu gak bakal sadar udah baca banyak banget dan dapat banyak bonus. Yuk klik link di bawah, langsung download Vizo novel atau download di App Store dan Play Store. Bisa baca novel sambil dapetin duit. Duh, bosen banget semenjak Farah suka baca Vizo novel, dia jadi susah kalau udah jaga mana-mana. Apa nih? Sejak kapan Farah ada menulis-nulis di buku diary? Aduh, di mana ya bukunya aku taruhnya? Aduh, bahaya nih. Nyari ini ya, Farah? Kok bisa ada di kamu? Itu kamu belum? Maaf, tapi aku udah baca dikit. Aduh, aku malu banget. Tapi maaf ya, David. Aku sebenarnya udah dari lama suka sama kamu. Aku gak berani ngomong karena aku takut persahabatan kita jadi hancur. Tapi aku janji aku bakal ngilangin perasaan ini kok. Aku gak ngizinin kamu buat ngilangin perasaan itu. Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tan, lihat deh, si Indra senyum-senyum mulu ngeliatin lo. Hah, emang gue kenapa? Ada yang salah? Tania. Hah, buat siapa nih? Ini buat lo. Oh, ini coklat gratisan, makanya lo kasih ke gue. Astaga, enggak. Coklat ini khusus gue beliin buat lo. Nih. Oh, lagi bagi-bagi ya? Baik bener sih. Makasih banyak, Indra. Terserah deh. Pinjam HP dong. Gue mau ngeliat muka gue di story lo. Anjrit, ini seriusan si Indra nge-likein story lo semuanya gini? Karena dia juga kayak ngirim-ngirim reaction gitu lo ke story gue. Tapi gue biasa aja sih. Sikap Indra itu udah 1000% suka tau gak sih sama lo? Mungkin lah. Lagian dia suka sama gue gara-gara apa coba? Orang cewek kentang begini. Lo gak boleh terlalu insecure gitu dong. Bukan insecure, tapi fakta. Selamat pagi anak-anak, silahkan kumpulkan PR-nya ke depan ya. PR apaan anjir? PR integral. Terus gue belum ngerjain. Ada yang gak ngerjain? Saya bu. Saya juga bu. Pokoknya sekarang juga kalian berdua hormat di depan bendera. Lo ngapain ngikutin gue? Siapa yang ngikutin? Orang gue juga belum ngerjain PR. Oh, lo panas gak? Atau mau gue ambilin payung? Ih, baik banget deh. Tapi gak usah. Gue sebenarnya suka sama lo. Dan gue juga sebenarnya udah buat PR. Cuma gue bilang aja belum buat. Supaya gue bisa punya waktu berduaan sama lo. Kayaknya lagi konslet deh itu hati lo. Gak mungkin ada orang yang suka sama gue. Ada Tan, gue orangnya. Udahlah, jangan bercanda mulu ah. Udah, diam. Lo mau kan jadi pacar gue? Siapa cewek yang jalan sama kamu kemarin? Cewek yang mana? Masih mau ngeles. Oh, cewek yang semalam. Dia itu selingkuhan kamu lagi. Ya, kamu sih aku ajak jalan kemarin malam, kamunya nggak mau. Ya udah, aku ajak cewek lain. Kamu bilang apa tadi? Ya udah, aku selingkuh gitu. Ya udah deh, maaf maaf. Besok nggak lagi deh. Ini yang terakhir. Ngapain kamu di sini? Reno, aku tanya ngapain kamu di sini? Gue lagi kerja kelompok. Kerja kelompok tapi kamu cewek sendiri. Kamu pikir aku goblok bisa percaya gitu aja? Kamu ini cewek kok murahan banget sih? Hey bro, santai dong. Ini emang kita lagi kerja kelompok dan emang Bila cewek sendiri di kelompok ini. Lu gak usah ikut campur, gue ngomong sama cewek gue aja. Ayo, pulang Bila. Si sakit Ren. Woi, jangan kasar sama cewek. Sakit Ren. Apa? Lu mau ngaku kalau misalnya lu selingkuh sama mereka? Kamu ngomong apa sih? Aku udah bilang, aku tuh cuma kerja kelompok. Alah, alasan aja. Udah bilang aja lu mau balas dendam sama gue gara-gara gue kemarin selingkuh. Aku bukan kamu ya Ren. Ah udah terserah. Putusin Bila, putusin Reno. Udah berapa kali gue bilangin lu? Gak bisa yuk. Bil, coba deh lo hitung. Udah berapa kali dia nyakitin lo? Tapi lu nggak pernah sama lepasin dia. Yo lu ngerti gak sih sama apa yang gue rasain? Gue tuh cinta sama Reno, tapi gue nggak bisa ngelepas dia gitu aja. Gila, ternyata cinta beneran bikin lo butaran bego ya Bil. Kenapa dari kemarin kamu gak ada ngubungin aku? Bukan harusnya kamu minta maaf sama aku? Hah? Bukannya harusnya kamu yang minta maaf? Egois banget sih kamu, Bil. Udah jelas-jelas kemarin aku lihat pakai mata kepala aku sendiri kamu jalan sama cowok lain, tapi kamu masih ngerasa bener. Kita putus yuk. Apaan sih malah tiba-tiba minta putus? Ini masalah kita belum selesai. Aku capek, Reno. Kamu tiap minggu selalu jalan sama cewek lain. Tiap ketahuan pasti kamu gak bilang maaf, tapi
terus akhirnya diulangi lagi. Ya kan yang penting gue selingkuhnya gak tiap hari. Aku benar-benar gak tahu harus bertahan atau ngelepasin kamu, Ren. Tapi kita putus aja ya. Enggak, pokoknya aku gak mau putus sama kamu.